Okay guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman memelihara bebek. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silakan di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar aku semangat lagi membuat konten-konten seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat, saya sedang memberi makan bebek-bebek ini. Ini adalah kandang bebek sistem panggung. Dan sistem ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, bebek nggak akan kedinginan di umur-umur segini karena nggak menyentuh tanah. Dan kedua, seperti yang teman-teman lihat, ceceran makanan yang di atas ini ada entok yang memakannya. Jadi makanan tidak akan terbuang percuma. Untuk pakannya sendiri, dari baru lahir sampai minggu pertama itu full konsentrat. Kalau udah lewat dari itu, boleh dicampur sama nasi atau dedak juga boleh. Untuk keunggulan lainnya, bebek jadi nggak mudah terserang penyakit karena virus itu biasanya terdapat di tanah. Oke, menurut saya itu pengalaman saya. Kalau ada tambahan lagi, tolong komen di kolom komentar ya. Salam bisnis bebek.